Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Roshiru. Kali ini bongkar membongkar kopling nih teman-teman. Shogun kesayangan, Shogun SP125 All. SP ini penyakit langganannya itu ini teman-teman, tapak koplingnya sering termakan ya. Koplingnya sering selip. Apalagi yang sering jalan ya. Ini udah aus, bikin slip kopling. Kadang di engkol dia mau slip juga. Terus ini suara dengung gigi close-nya ini teman-teman. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih, cuman risih aja kalau di jalan. Ya kan, ini satu set. Ini udah pernah di bolak-balik nih teman-teman. Aslinya gini, dibalik lagi gini, udah bunyi juga. Ini kira-kira 4 tahun yang lalu udah saya ganti nih satu set. Suzuki punya. Nah ini ganti barunya. Satu set sama. Gigi koplingnya juga ini teman-teman, gigi cross depannya two set. Dulu itu ini beli yang ini 300 ribuan, yang belakang, yang depan sekitar 150-an ribu gitu kalau nggak salah teman-teman. Udah lama soalnya. Dan ini juga udah di gini, udah dibalik juga, udah bunyi juga. Jadi ini mau coba mengakali dengan pakai yang Shogun 125R untuk gigi koplingnya satu set ini teman-teman. Karena ini di motornya nggak bunyi, mudah-mudahan lebih awet. Ini satu set semua nih teman-teman. Ini juga kalau dilihat yang ininya pusingnya enggak terlalu termakan ya teman-teman. Yang ini bawaan yang ini, yang 125R yang enggak kopling ini teman-teman. Ini beli second bekas tapi ori semua, alhamdulillah masih lumayan ya, bagus ya. Ini cara terakhir saya untuk ngilangin suara dengungnya. Makin lama makin kasar isi teman-teman, makin ini dapat apa koplingnya, plat kopling, kain close-nya juga masih lumayan, masih bisa nih. Ini udah dicuci, ini coba mau dipasang tapi ininya belum dimatikan ini teman-teman, belum dilas ya kan. Masih bisa muter ini, nanti coba dipasang dulu masih bunyi apa enggak. Nanti kalau memang aman kita les ya sedikit sini, 1 2 3 udah, biar mati dia ya kan. Atau kita biarkan aja biar kayak Shogun R nya jadi ada kopling gandanya ya kan, dilepas kopling nggak mati ya bancinya. Oke, ini jadi pertanyaannya apakah bisa masuk ke sana ya kan, karena perbedaannya itu ada di kerak asnya ini aja teman-teman. Kalau yang SP mana sepinya? Ini ada sepinya di sini, lubang sepi. Kalau yang Shogun 125R itu ada lubang di sini satu, baru ada paretnya. Di sini satu lagi, baru ada paretannya untuk bushing ininya, teman-teman. Nah, ini lubangnya pas dia sama. Nah, gini.
Jadi di bawahnya ini ada lubang untuk jalur rolinya masuk dari sini kan, baru nyepret kemari dia, cacat 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 cacat. Itulah nih, coba kita rakit ya teman-teman ya, biar nggak banyak-banyak cakap. Yang ada kulitnya di luar ya, yang tajam di luar sini. Oke. Oh ya, bosnya jangan lupa teman-teman. Ya. Nah, jadi mangkok ganda deh teman-teman ya. Ganjelnya teman-teman, ganjel yang ini ke sini teman-teman, kemudian ini kemari, kemudian ini teman-teman. Kemari ke situ teman-teman, nampak ya. Alah-alah teman-teman, jangan ditiru-tiru ya, berbahaya.
teman-teman, ininya saya cabut dulu nih teman-teman. Nyangkut deh teman-teman. Oke. Karena otomatisnya lebih besar. Jadi nabrak ya. Kalau ininya kan enggak terlalu besar ya. Jadi sini ya. Jadi enggak kena. Ini saya cabut dulu teman-teman. Saya panasi sininya. Terus saya tarik gini, cat. Mudah-mudahan bisa dipasang lagi ya. Karena enggak sempat beli yang tutup sini yang pendek. Nanti kita belilah. Ada rem ya. Enggak mati motornya. Otomatisnya belum dilas. Coba kita gas. Apa? Bunyi enggak ya? Ambil direm ya. Jalan teman-teman.